E aí Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di ruang uh, kelas seminar online-nya IDLC. Perkenalkan, saya Mangesti, CEO dari IDLC mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu pada acara yang diadakan oleh IDLC. Suatu kebahagiaan dan berkah tersendiri, kita bisa terus belajar dengan mem memanfaatkan teknologi media online untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Idealnya adalah sebuah learning center yang mengadakan seminar, workshop, webinar, dan uh, pelatihan yang tidak hanya di bidang hukum melainkan juga di bidang umum lainnya. Seperti sejarah dan kebangsaan, psikologi dan pengembangan diri serta berbagai topik menarik lainnya. Untuk itu, melalui berbagai platform digital antara lain kami ada podcast Ngopi Hukum IDLC dan berbagai media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook serta Twitter di @idlc.id. IDLC berkomitmen untuk memberikan pelatihan self and corporate achievement bagi seluruh masyarakat. Malam ini kita akan membahas mengenai RUU Cipta Kerja yang masih menjadi kontroversi dan sempat membuat heboh dengan demo berhari-hari dari uh, mahasiswa dan beberapa asosiasi pekerja atau buruh. Untuk membahas mengenai RUU Cipta Kerja ini, IDLC sudah mengundang pembicara yang uh, sudah tersertifikasi, mengurusi pekerja, yakni Bapak Lukman Fauji, SHCHRP. Assalamualaikum Pak Lukman, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Beliau adalah uh, Vice President of Employee Relation di PT Nestle Indonesia, Ketua Bidang Industrial Relation PSNS Indonesia, lulusan uh, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, begitu ya Pak Lukman. Terima kasih atas waktunya Pak Lukman. Kemudian, ya. ya. Sebagai moderator ada Mbak Glenna Martin, beliau seorang notaris PPAT di Kabupaten Karawang. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan dan uh, Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia. Aktif di Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia, Pengda Kabupaten Karawang. Selamat malam Mbak Glenna. Malam Bu Ketemu Mbak lagi ya. kita. Iya. Ya. ya. Oke, okay. seperti biasa saya sampaikan lagi, rules untuk peserta dalam mengikuti kelas diskusi uh, kami, yaitu demi kenyamanan kita beraktifkan Anda dapat disampaikan melalui fasilitas chat pada aplikasi ini dan akan dibacakan uh, oleh pemandu acara atau bisa juga meminta izin secara tertulis uh, di chatroom dan akan dibukakan mic-nya oleh uh, pemandu acara. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Glena dan Bapak Lukman untuk memulai pembahasan materinya dan kepada peserta saya ucapkan selamat mengikuti. Silakan Mbak Lena. Ya, terima kasih Bu Siti. Iya, seperti yang tadi sempat habis oleh Bu Esti ya sebelumnya, eh, Pak Lukman, kita hari ini akan membahas tentang RUU Cipta Kerja. Nah, yang sempat menjadi kontroversi banget dan orang udah demo-demo banget gitu, Pak Lukman. Nah, sebetulnya nih Pak, kayaknya kita perlu ini dulu nih ya Pak ya, sebelum eh, memasuki membahas poin pasal per pasal dalam ketentuan RUU Cipta Kerja, sebetulnya mungkin kita perlu tahu dulu nih Pak awalnya, sebetulnya eh, ini udah diundangkan, udah disahkan, atau bagaimana nih ya Pak ya posisi... Eh, Undang-undang Cipta Kerja ini gitu, dan uh, draft yang udah beredar itu sebetulnya yang mana sih yang uh, seharusnya menjadi pegangan kita untuk kita menjadi pedoman begitu ya Pak Lukman? Ya, baik, makasih kasih. Ya, uh, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya dari Undang-Undang Cipta Kerja atau uh, apa lama Ya, dari lima tahun yang lalu. atau lebih bahkan itu sudah dalam tenaga kerja itu sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak ya iya, nah betul. Ya, hal ini juga uh, didorong oleh teman-teman uh, atau pengurus dari apindo yang mewakili organisasi yang mewakili uh, para pengusaha karena memang banyak sekali banyak hal dari undang-undang tenaga kerja yang dikritisi yang selama ini karena kenapa banyak hal-hal pasal-pasal di dalam undang-undang tenaga kerja yang kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi di samping juga tentu dari sisi bisnisnya sebagai pengusaha mereka tentu akan melihat dari sisi uh, apa namanya uh, kemampuan para pengusaha dalam menentukan upah dan juga nilai pesangon. Nah untuk informasi saja untuk nilai pesangon di Indonesia ini peraturan tenaga kerja di Indonesia kalau dibanding dengan negara di Asia kita itu termasuk yang paling tinggi termasuk tertinggi ya. Jadi yeah, ini betul -betul. yang menjadi ini menjadi keberatan daripada para pengusaha menimbang permasalahan masalah ketenaga kerjaan khususnya untuk masalah pesangon ya yang kedua dan tenaga kerja ini dirasa sangat memberatkan pengusaha ya dan sangat membela uh, tenaga kerja sebenarnya nggak salah di mana mana yang namanya peraturan tenaga kerja pasti yang dibela adalah uh, uh, tenaga, tenaga kerjanya kerja. ya pak ya tenaga kerjanya cuman banyak pihak kemudian merasa ini dalam perkembangan karena kan bisnis harus berkembang Situasi uh, ekonomi politik juga sudah berkembang. Indonesia tidak bisa melihat kepada diri sendiri. Tetapi kita sudah melihat beberapa perusahaan sudah hengkang dari Indonesia. Salah satu pertimbangan juga, salah satu adalah per perkembangan politik ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ini sendiri. Ya. Nah itu barangkali kemudian muncullah uh, usulan mendorong supaya RUU uh, Cipta Kerja salah satu masalah ketenaga kerjaan dimasukkan di sana. Saat ini posisi Mas sudah dengan dengan DPA sudah disahkan. Eh sudah di sudah diketok palu, sudah diserahkan kepada setnek, tinggal menunggu kapan ditandatangani. Nah, ini sebenarnya yang mana ya Pak yang ditandatangani ya Pak ya? Nah, ini ini nanti kita bahas ini kan menarik ya. Iya betul isu pesangon itu sebetulnya cukup uh, senter gitu ya Pak ya karena kalau seperti yang uh, ini yang saya dengar-dengar nih Pak dari negara-negara uh, lain di Asia kebanyakan uh, mereka nggak menerapkan sistem pesangon ya Pak ya hanya di Indonesia yang menerapkan sistem pesangon yang sangat besar begitu uh, uh, di negara-negara yang lain mereka ada yang menerapkan sistem pesangon tetapi tidak seberat seperti Indonesia sehingga tidak tidak heran beberapa perusahaan multinasional itu mereka hengkang dari Indonesia. Sebenarnya yang menjadi yang menjadi faktor adalah peranan politik dari pemerintah. Ya. Kalau kita lihat dalam apa namanya 10 tahun terakhir lah, ya, perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia luar biasa. Dimulai semenjak era tahun 2012an. Ingat ketika upah minimum sampai tinggi sampai pernah mencapai 70 persen. Kenaikan upah mencapai 70 persen itu, itu luar biasa. ya Dan itu membuat semua stakeholder eh, per, pengusaha yang ada di Indonesia menjadi goyang semuanya. ya Dan kemudian kita pernah mendengar beberapa perusahaan multinasional hengkang dari Indonesia, ya eh, Samsung hengkang keluar dari Indonesia. Karena ternyata negara-negara sebelah kita, Vietnam, Thailand, mereka lebih lebih friendly buat menampung kepada mereka. Nah, ini tentu Pak Jokowi kan melihat dari sisi jangka panjangnya. Ini kalau kondisi ini dipertahankan, tentu situasi bisnis di Indonesia menjadi sangat berat untuk bersaing dengan negara tetangga kiri kanan kita. Hmm, ya. Betul, betul. Nah Pak, mungkin di sini kita akan coba uh, membahas mengenai beberapa poin-poin yang uh, sempat kontroversial ya Pak ya, uh, terutama tentang ya. tadi sudah bisa bahas mengenai pesangon, dan yang selanjutnya ini sih Pak, ada beberapa lagi mengenai masa cuti, terus uh, apa namanya, uh, ada yang namanya upah minimum itu dihilangkan, nah itu mungkin ini yang ditunggu teman-teman nih Pak, di Pak, apa kukas tuntas nih Pak, pasal-pasal nih Pak. Oke. Okay saat ini saya sudah membuat analisa semua pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Bab 4 Ketenaga Kerjaan saya sudah analisa ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk para uh, apa namanya teman-teman yang bisa uh, menyimak apa yang akan saya sampaikan kalau seandainya ada yang salah saya mohon maaf hmm. ya satu guru satu ilmu mohon saling memaafkan karena ini saya lihat juga ada beberapa rekan-rekan uh, kebanyakan alumni juga dari ui Ya, kita sama-sama saling belajar ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Mbak Glenn, apa bisa ada yang tanya lagi atau bisa kita mulai? Ya, bisa dimulai, Pak. Itu yang ya. ditunggu-tunggu, Pak. Saya share screen ya. Iya. Oke. Okay. Sudah kelihatan kah? Ya, sudah Pak bentar baik selamat malam bapak ibu semuanya jadi eh, saat ini saya akan eh, membahas masalah kontroversi pengesahan RUU Cipta Kerja di bidang ketenaga kerjaan inget ya ini khusus di bidang ketenaga kerjaan ya kalau tanya yang lain mohon maaf saya mungkin <laughs> tidak bisa menjawab ya Penting ya Pak disclaimer ya, di awal harus, ya, Pak ya harus jelas ini nanti <laughs> nanti kalau soalnya RU kita kerja ini kan cukup banyak ya iya betul oke oke okay. okay. Omnibus Buslo kalau kita lihat memang kontroversi ini sudah muncul karena kita melihat ada sisi politik dan sisi ketenaga kerjaan, ya sisi politiknya kita sudah sama-sama tahu ketika pada waktu pengesahan apa namanya ketok palu di proses di gedung DPR di parlemen juga situasinya cukup panas bahkan salah satu partai meninggalkan ya out di saat sesi sidang paripurnanya dan ini tentu menjadi tontonan seluruh masyarakat Indonesia dan ini cukup menarik. Yang kedua, sisi ketenaga kerjaan. Beberapa uh, hampir seluruh uh, serikat pekerja menolak dengan adanya uh, draft undang-undang cipta kerja ini. Karena kenapa? Banyak hal yang kemudian menjadi simpang siur. Ya, dari awal saya sudah mempelajari draft ini sebenarnya dari Februari tahun-tahun lalu karena e, dari tahun lalu itu sudah muncul silweran ada sembilan macam draft yang kemudian orang bertanya-tanya ini sebenarnya yang mana karena sekian ada sekian banyak versi orang kemudian menjadi ragu-ragu ini sepertinya apa karena kenapa satu versi 812 halaman. Nah, ini bisa jadi pada waktu draft mungkin fontnya itu pakai font yang 16 belas. Yeah. begitu diserahkan jadi font tinggal 6 atau 8 mungkin gitu ya. Mungkin ya. Ini beda font ini. <laughs> beda font okay. dan spasi ya, Pak ya. <laughs> yang awal 2 halaman, Pak. Banyak iya. loh. 200 halaman itu enggak, enggak sedikit itu. <laughs> beda font sama beda spasi aja sudah lumayan itu atau beda-beda ukuran kertasnya. <laughs> Oke, okay. nah. Belum lagi kita dari sisi praktisi yang mengamati saya sendiri mengamati kamu kita yang yang orang yang punya kompetensi untuk uh, peng, apa uh, praktisi mengamati perkembangan ini cukup dibingungkan. apalagi kalau masyarakat awam mereka sudah banyak sekali menerima informasi di sosial media yang macam-macam yang katanya uh, apa namanya semua karyawan ber, akan berubah statusnya menjadi tenaga kerja harian lah yang kemudian ada outsourcing lah kemudian buruh dilarang protes nggak boleh demo, segala macam upah buruh dihitung per jam ya. Kemudian semua hak cuti yang ada di undang-undang 13 dihapuskan. Upah minimum, provinsi, upah minimum kota atau kabupaten, upah sektoral dihapuskan semuanya ya. Bahkan upah apa namanya? nilai pesangon bagi karyawan meninggal katanya atau mengundurkan diri nggak akan dapat apa-apa atau pesangon tidak akan dapat apa-apa libur hari raya hanya di tanggal merah dan istirahat sholat Jumat cukup satu jam. Ini luar biasa ini. Berseli, di uh, handphone, di Facebook, hampir di macam-macam. Nah, yang paling sebenarnya menjadi trigger kekhawatiran terbesar uh, para uh, pekerja atau serikat pekerja adalah adanya informasi bahwa uang pesangon akan dihilangkan. Ini tentu yang menjadi kegusaran utama dari para Serikat pekerja ataupun buruh, isu-isu hoak ini digoreng di lapangan, ya, digoreng di berbagai macam grup uh, yang ada di hampir semua grup-grup di apa namanya di grup kelompok-kelompok serikat ataupun kelompok-kelompok pekerja, apalagi kalau untuk blue collar, blue collar itu uh, kelompok pekerja uh, uh, operator, mereka kan masih awam sebagian besar. Ya, begitu kena gorengan info-info hoak ini, makin panaslah di lapangan. Itulah kemudian situasi sampai memunculkan eh, apa namanya, gerakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Ini sebenarnya membuktikan kalau saya melihat secara politis eh, kegagalan komunikasi yang disampai, yang dilakukan oleh pihak-pihak eh, yang punya tanggung jawab dalam menyosialisasikan masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Anda coba lihat amati, yang namanya sosialisasi baru gencar setelah demo di mana-mana, kekerasan anarki ada di mana-mana, baru kemudian semua menteri terkait turun. Pertanyaannya, kenapa kok itu nggak dilakukan sebelumnya? Kenapa mereka justru bereaksi? nggak ada preventif posisi yang luar biasa sebagai pengambil keputusan yang 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 sudah harusnya berpikir jauh. Jauh-jauh hari beberapa pimpinan konfederasi sudah menyampaikan penolakannya bahkan ada himbuan-himbuan untuk melakukan eh, mogok nasional atau monas ya. Tetapi sampai hari terakhir ketika tanggal 5 yang semula tanggal 8 rencana mau di diparipurnakan di pasipurnakan ternyata dimajukan tanggal 5. Ini salah satu bukti bahwa memang ini semua uh, dikondisikan ketika seolah-olah ketika masyarakat tidak tidak uh, uh, siap karena kenapa semua demo itu izinnya di tanggal 8 mulai tanggal 6 7 8 tapi justru mereka serdik di tanggal 5 ya oke okay. fine itu sudah sisi politis uh, Unibus omnibus law sudah diketok sekarang permasalahannya adalah bagaimana ke depannya karena ini sudah diketok dan sudah diserahkan ke setnek, Pak Jokowi tinggal Uh, apa namanya tanda tangan mengesahkan baik kita lihat kenapa semua heboh ini karena adanya perbedaan prinsip kepentingan antara pekerja atau serikat pekerja karena kenapa mereka pekerja atau serikat pekerja punya kepentingan menginginkan adanya jaminan pekerjaan menginginkan adanya kenaikan upah tinggi menginginkan peningkatan benefit menginginkan kenaikan uh, kesejahteraan keluarga ya adanya nilai pesangon tinggi, ada ad, apa namanya mereka ingin menghilangkan outsourcing. karena kenapa outsourcing menurut mereka itu adalah isu utama karena itu outsourcing salah satu bentuk pelaksanaan upah murah. Yang ini yang ditentang oleh pekerja ataupun serikat pekerja. dan kepentingan pekerja ini bertolak belakang dengan kepentingan para pengusaha. kenapa? Pengusaha itu menginginkan adanya hubungan kerja yang fleksibel. Yang enggak terlalu rigid, yang enggak terlalu kaku. Undang-Undang 13, Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13. Itu sangat kaku, pengaturan tentang hubungan kerja. Masa kerja, kita sama-sama tahu hubungan kerja itu ada yang perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tertentu. PKWT dan PKWTT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT di Indonesia itu sangat rigid, kaku. Pertama, hubungan kerja itu dibatasi dengan waktu yaitu berapa lama? TKWT 1 2 tahun bisa diperpanjang 1 tahun, bisa diperbaharui di 2 tahun maksimal tapi dengan jeda 30 hari. 2 1 2 ini menurut pengusaha ini sangat kaku. Ya. Nah, kemudian upah rendah. Yang namanya upah sektoral itu sangat sangat menjadi uh, permasalahan tersendiri bagi para pengusaha. Karena kenapa? Upah sektoral yang ada di Indonesia itu luar biasa. Bagaimana mungkin di Indonesia ada tiga level upah minimum? Pertama, upah minimum provinsi. Kedua, upah minimum kota atau kabupaten. Ketiga, upah minimum uh, uh, sektoral. Upah minimum provinsi sebagai yang terendah, upah minimum kota itu selisihnya bisa antara uh, 10 sampai nilainya bisa antara 10 sampai 15 persen, sektoral sendiri bisa sampai 20 persen di atas upah minimum kabupaten atau kota. Ya, untuk industri-industri tertentu yang padat padat karya banyak yang sudah hengkang. Coba kita perhatikan, dulu kita industri garment itu sangat di e, zaman zaman 10 tahun yang lalu, ya itu diagung-agungkan sebagai industri padat karya. Tapi coba lihat sekarang kita perhatikan yang namanya Garman, ya dulu Jakarta sampai ke arah Bandung itu banyak, tapi sekarang sudah pada hengkang. Bogor itu dulu daerah Garmen, sekarang sudah hengkang, ya. Ketika saya pernah menjadi pengurus APindo eh, di Kota Bogor pada waktu tahun 2014 sampai tahun 2016, saya masuk ke dalam Dewan Pengupahan Kota perusahaan yang padat karya ketika terjadi kenaikan upah yang Luar biasa, itu mereka hengkang dari kota-kota besar dan menuju ke, kalau tidak menuju ke daerah terpencil, ya, seperti Jawa Tengah atau Jawa Barat, daerah pelosok masuk Sukabumi, ya, yang mereka mencari aspek politis serikat yang tidak terlalu kental, karena rata-rata kenaikan upah sektoral yang cukup tinggi karena faktor. Uh, 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 pressure dari kelompok serikat yang cukup kuat bahkan terjadi transaksi politik di masing-masing daerah ini yang kemudian terjadi kenaikan upah minimum di masing-masing kota tidak rata ya ini tentu sangat uh, dikomplain oleh banyak pengusaha terutama perusahaan-perusahaan multinasional Flexible benefit ini tentu hal yang uh, uh, tetap menjadi keinginan dari para pengusaha. Ya, kemudian mengkonvert fixed cost kepada uh, uh, flexible cost. Apa maksudnya? Outsourcing itu menurut pengusaha itu adalah cara bagaimana untuk merubah fixed cost menjadi flexible cost. Ya, karena outsourcing itu uh, semua je, uh, 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 cost-nya jelas, beli putus. Kalau satpam sekian, kosnya sekian. Kalau labor supply, jelas. Nggak harus menanggung yang namanya pesangon, ya. Dan tiap bulan, kosnya sudah terukur. Sampai satu tahun kita bisa membuat budget yang jelas. Dibandingkan dengan kalau karyawan permanen, mereka akan terdampak yang namanya belum kenaikan upah minimum, belum kenaikan upah karena faktor negosiasi dengan pengusaha, ya. Nilai pesangon rendah ini menjadi usaha uh, isu juga buat pesa, uh, para pengusaha yang namanya maksimal nilai pesangon 32,2 bulan upah ini sudah lama dikomplain oleh para pengusaha mereka banyak yang keberatan bagaimana caranya untuk mengurangi nilai pesangon itu sudah lama isunya ya tetapi nampaknya baru tahun ini uh, bisa terrealisasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja proses PHK sederhana dan cepat. Nah, melalui undang-undang cipta kerja ini kalau kita perhatikan ternyata proses PHK-nya sangat berbeda sekali spiritnya dengan undang-undang 13. Seperti apa nanti akan saya bahas ya, detailnya. Nah, ini adalah dampak undang-undang cipta kerja bagi eh, apa namanya? Eh, bagi stakeholder, bagi pengusaha ataupun pekerja. Pertama, kompensasi bagi karyawan PKWT. Ini adalah pasal baru, ketentuan baru, aturan baru. Bahwa karyawan PKWT akan berhak atas satu kompensasi tertentu. Bagi pengusaha, ini tentu berita yang tidak menggembirakan. Kenapa? Dulu mereka memakai PKWT karena itu dianggap kosnya tidak terlalu tinggi, kos murah. Karena PKWT tidak ada kewajiban berikutnya harus memberikan nilai kompensasi tertentu ataupun pesangon. Tetapi ternyata PKWT ini kemudian ada kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan nilai kompensasi tertentu. Ya, nah, itu yang menjadi komplain juga dari para pekerja karena kenapa? Ada yang PKWT tapi PKWT abadi sudah lima tahun, 10 tahun, 15 tahun status hubungan kerjanya PKWT terus. Ini tentu menjadi sorotan bagi serikat pekerja, teman-teman serikat pekerja. Informasi masalah kompensasi bagi karyawan PKWT ini tentu sangat menggembirakan bagi teman-teman pekerja ataupun SP. Lalu membayar larangan membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Dulu ada namanya penanggungan penangguhan upah minimum. Ketika pemerintah meng, e, menyampaikan upah minimum baru menyangkut upah minimum provinsi, kabupaten, ataupun sektoralnya itu ada beberapa perusahaan yang tidak mampu sehingga mereka boleh mengajukan yang namanya penangguhan. Tapi kemudian penangguhan itu terjadi setiap tahun, sehingga ketika saya melihat ini pun juga nggak benar. Kenapa? Karena penangguhan upah penangguhan upah setiap tahun yang dilakukan oleh pengusaha itu menjadi modus, ya menjadi modus karena kenapa? Bisa jadi karena itu ada permainan. Ya karena uh, dengan kondisi tertentu bisa di, di, ada celah undang-undang yang dimanfaatkan oleh pengusaha dan dengan ada larangan ini tentu akan menjadi uh, ini adalah sisi positif buat pekerja atau serikat pekerja karena kenapa sekarang semua upah tidak boleh di bawah minimum tidak akan ada lagi penangguhan dan ini sudah dinyatakan oleh pemerintah manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ya manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini ditanggapi secara positif oleh pengusaha, seolah-olah ini menjadi beban oleh pengusaha, tetapi ini dianggap merugikan pengusaha karena kenapa? Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dikompensasi, seolah-olah menjadi kompensasi atas berkurangnya nilai pesangon yang akan yang diputuskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Proses PHK sekarang lebih jelas. Ini dianggap menguntungkan buat pengusaha karena kenapa? dulu mau PHK itu nggak boleh langsung mengeluarkan seolah-olah tidak boleh mengeluarkan surat PHK secara langsung ya harus ada partai dulu jadi kalau mau mau, PHK surat PHK-nya itu ditahan dulu bipartit dulu baru kemudian kalau nggak ada kesepakatan segala macam ya tunggu PHK-nya tunggu apa namanya putusan dari eh, PHI tetapi dengan undang-undang cipta kerja yang sekarang ini justru diatur lebih jelas. Kalau perusahaan, pengusaha mau melakukan PHK sesuai dengan alasan hukumnya, maka tinggal dikeluarkan surat PHK-nya, sampaikan kepada pekerja, bila mana pekerja kemudian tidak terima, maka pekerja boleh menolak PHK-nya dan baru lakukan perundingan bipartit. Ini tentu prosesnya sekarang undang-undang cipta kerja lebih tegas lebih jelas ya pesangon lebih rendah ini tentu diuntungkan adalah pengusaha dan ini pekerja yang banyak menolak pengaturan outsourcing lebih fleksibel karena sekarang pengaturan outsourcing itu tidak perlu harus membedakan antara outsourcing itu berdasarkan apa namanya labor supply ya alih daya atas pekerja ataupun pemborongan pekerjaan. Sekarang kata-kata seperti itu outsourcing ini pasal yang membedakan antar dua hal itu tidak disebutkan sehingga peng, terkesan ini menjadi B2B dan kalau ada permasalahan hubungan kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcing itu tanggung jawab perusahaan outsourcing. Ya. Nah, ini tentu kondisi ini disambut positif oleh pengusaha, tetapi ini disanggup, uh, di, 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 uh, ditanggapi secara negatif oleh pekerja ataupun serikat pekerja. Yang berikutnya, pengaturan hubungan kerja PKWT lebih fleksibel. Ya. Kenapa kalau dulu 212, sekarang nggak ada batasan waktunya, sepanjang itu pekerjaannya tidak bersifat tetap. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas pengutamaan pembayaran pesangon pada saat perusahaan pilot. Nah, ini juga e, gambar menggembirakan. Kalau ada pilot, maka itu sudah prioritas pertama dari e, apa namanya prioritas dari pengusaha untuk membayarkan pesangon dulu, baru kemudian kewajiban untuk membayar pinjaman-pinjaman kepada kreditor lainnya. Ya. Berikutnya adalah proses persisian hubungan industrial tetap mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak berubah Waktu kerja, hak ekstra, dan cuti tidak berubah. Upah sektoral dihapus, tetapi untuk pengaturan upah di atas upah minimum dapat dirundingkan. Ini sebenarnya sama saja. Menggeser potensi konflik antara pekerja dengan pemerintah, karena dulu upah sektoral diputuskan oleh pemerintah melalui usulan dari dewan pengupahan kota. Tetapi sekarang upah sektoral ditiadakan, tetapi bisa dibahas. di level masing-masing perusahaan. Tentu kalau mereka bergening, cara politis bergeningnya, itu mereka turun dibanding ketika mereka bersama-sama kalau pada waktu uh, uh, mereka duduk di dalam dewan pengupahan kot di dewan pengupahan, mereka kekuatannya gabungan dari seluruh serikat pekerja, dari seluruh karyawan yang ada di satu kabupaten, satu kota, satu provinsi. Ya, tetapi sekarang kalau mau mendapatkan upah di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kota bisa disepakati bersama-sama antara pengusaha dengan serikat. Ini sudah bergeser, yang semula sifat kolektif sekarang sudah bergeser menjadi bersifat individual antara pengusaha dengan serikat di tempat mereka bekerja. Ya. Ini menggeser konflik antara pemerintah dengan serikat kemudian antara pengusaha dengan E, pekerja atau Serikat pekerja jadi ini menjadi murni hubungan e, e, pengusaha dengan pekerja atau Serikat pekerja ini bisa menjadi proses ini begitu ya, Pak, ya? ya ya ini tentu ini tentu kondisi ini oh. bagi pengusaha sangat mereka akan sangat diuntungkan bagi pekerja mereka menjadi kekuatannya menjadi berketing sangat turun karena dulu mereka kolektif Kemudian sekarang sudah bergeser, mereka menjadi individualis. Kalau dulu mereka berga, misalnya industri otomotif, mereka bisa gabung semua yang, yang kategori industri kategori dalam industri otomotif, mereka bergabung untuk memperjuangkan upah sektoralnya. Sekarang dengan tiadanya upah sektoral, maka mereka akan memperjuangkan masing-masing di tempat kerjanya, di perusahaan masing-masing. Ketika berjuang di masing-masing perusahaannya, tentu berkening mereka sudah akan berbeda, ya. Nah, ini tentu sangat memberikan apa namanya keuntungan buat pengusaha, ya. Nah, ini ini saya mencoba untuk membuat summary bahwa bab empat ketenaga kerjaan itu ada empat bagian, di mana untuk bagian pertama, ya, bagian pertama ini adalah bagian uh, umum, ada di pasal 80, Meng isinya adalah uh, di dalam pasal 80 ini mengubah, menghapus, menetapkan pengaturan baru, menetapkan peraturan baru atas empat undang-undang ini. Undang-undang nomor 13, undang-undang nomor 40, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Ya. Bagian kedua tentang ketenaga kerjaan ini yang menjadi isu utama. Ya. Diatur di dalam pasal 81. Jadi bab 4 ketenaga kerjaan itu cuma ada 4 pasal, 80, 81, 82, 83. Ya. Nah, pasal 81 ini semuanya membahas tentang perubahan, penghapusan dan penetapan pengaturan baru dari undang-undang 13. Lalu bagian ketiga tentang jenis program jaminan sosial ya. Eh diatur dalam pasal 82 ada di halaman 360 sampai 361 ini mengatur tentang undang-undang nomor 40 tahun 2004. Dan bagian terakhir bagian keempat tentang badan penyelenggara apa namanya jaminan sosial pasal 83 tentang BPJS. Uh, kalau kita lihat halaman-halaman ini sekarang semakin penting. Kenapa saya munculkan halaman ini? Karena 800 halaman itu enggak itu nggak sedikit itu. Kalau kita nggak bisa mapping mapping halaman aja saya ketika membaca itu luar biasa. Ini tadi halaman berapa ya? Halaman berapa ya? Belum bagian penjelasannya ya. Kalau anda anda nggak mapping halaman, ini halaman ini menjadi menjadi masalah tersendiri. Kecuali kalau anda lawyer, anda sudah biasa terpraktisi di, di, di sebagai pengacara ya di dunia hukum, ini pasti masalah halaman ini juga menjadi hal yang baru ya karena sekarang kita harus membahas, mengkaji satu aturan yang sampai 812 halaman. Ini bersyukur daripada 1000 halaman sebelumnya ya betul pak karena saya sendiri pun pak, kalau dikasih tahu nih ini loh pasal sekian UU Cipta Kerja saya bilang tunggu ya kalau kita undang-undang biasa kita tinggal searching gitu pasal ini akan muncul <laughs> kalau yang UU Cipta Kerja ini nggak bisa kita harus baca dulu bab berapa klaster mana begitu nah, ya pak klaster mana halaman berapa sekarang kalau mungkin lebih gampang halaman sekian nah itu lebih gampang <laughs> <laughs> jadi menginformasikan jangan hanya pasal ya pak ya tapi ya. halaman ya pak ya betul karena karena kan pasal itu ada pasal yang menginduk kepada Undang-Undang Cipta Kerjanya, ada pasal yang menginduk kepada bagian-bagian dari babnya itu sendiri. Pasal 80 kalau dicari mungkin banyak itu. Yang bab ketiga mungkin ada bagian keberapa itu menyangkut pasal 80. Jadi ada kemiripan-kemiripannya. Jadi kalau kita nggak bisa mapping masalah pasal halaman, ini juga bikin orang mumet ini. Betul. Kita yang kita yang para praktisi uh, yang biasa membaca aturan-aturan aja, kita uh, masih mumet, apalagi orang awam. Bisa kebayang nggak? Hmm. Eh, tapi ini sebenarnya bagus untuk pengacara menaikkan, uh, apa namanya, menaikkan rating uh, charge-nya sih. Membuat klien <laughs> jadi bingung, ya kan? <laughs> betul, betul. Oke, okay, sebentar. Nah, uh, lalu Nah, ini sekarang saya masuk ke bagian eh uh, bagian per bagian. Ya. Ini bagian umum Undang-Undang Cipta Kerja itu Bab 4 ketenagakerjaan pasal 80 di halaman 342. Mudah-mudahan draft yang saya baca ini sama nanti dengan yang diundangkan. <haha> <Gấy> Masih mudah-mudahan ya, Pak ya. <h Kelly> Masih mudah Kalau nanti berbeda, ya saya mohon maaf. Tapi yang penting isinya deh nantinya ya. Undang-undang <laughs> cipta -undang kerja di bab 4 keterangan kerja itu isinya adalah mengubah, menghapus, menetapkan pengaturan baru. Ya, dan pasal-pasal lain yang masih tetap berlaku. Artinya apa yang tidak diubah, apa yang tidak dihapus, dan apa yang tidak ditetapkan pengaturan barunya. Berarti pasal-pasal lain yang pasal-pasal yang lama masih tetap berlaku. Atas apa? Undang-Undang 13, atas Undang-Undang nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial, atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, Kalau Anda mungkin agak sedikit tidak familiar, sebenarnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini apa? Ini sebenarnya mengatur tentang para apa namanya Saudara-saudara eh, kita yang mereka bekerja di luar negeri, ya. Yang kita sering yang lebih kita tahu istilahnya adalah tenaga kerja Indonesia ya Pak ya. Ya TKI. Hmm. Ya. Oke, okay. nah bab kedua tentang ketenaga kerjaan saya masukkan pasal halaman saya masukkan penjelasan halaman saya masukkan. Karena kenapa? Kalau anda nggak tahu pasalnya dia pasal berapa? halaman berapa? Penjelasannya di halaman berapa? Mumet. Modar bacanya, Pak. Karena kat, kalau kita ketika mereview satu undang-undang, aturan, tidak cukup hanya apa yang ada dijelaskan di dalam batang tubuh. Penjelasan itu menjadi satu kesatuan. Karena untuk menafsirkan apa yang ada di dalam aturan apa undang-undang itu sendiri. Ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja di dalam kaitan dengan Undang-Undang uh, nomor 13, ada yang dirubah. Apa saja pasalnya? Ini sudah saya, saya, saya sudah summary. Pasal 13, 14, bla 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 bla, ada 31 pasal totalnya. Tentang bagian apa aja? Tentang bagian pelatihan kerja, tentang penggunaan tenaga kerja asing, tentang hubungan kerja, tentang pengaturan waktu kerja, tentang pengupahan tentang pemutusan hubungan kerja dan ketentuan pidana. Ya, kita perlu mapping seperti ini karena untuk memudahkan. Ya, lalu ada juga pasal-pasal yang sudah dihapus. Totalnya ada 27 pasal yang dihapus dan kebanyakan pasal-pasal yang dihapus itu tentang pasal PHK. Gitu. 27 pasal yang dihapus itu sebagian besar pada bagian-bagian tentang pengaturan penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, PHK, dan ketentuan pidana. Ya, Yang berikutnya adalah menetapkan pengaturan baru. Artinya ini adalah pasal-pasal baru yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Cinta Kerja ini. Ada 15 pasal totalnya yang mengatur tentang pada bagian-bagian hubungan kerja, pengupahan, PHK, dan peralihan Ya. Dari semua undang-undang cipta kerja yang menjadi isu utama adalah tentang masalah bagian-bagian yang dirubah inilah. Bagian-bagian yang dihapus, bagian-bagian ditetapkan yang baru. Ini isu utamanya. Akan jadi masalah kalau kita yang undang-undang tenaga kerja aja masih belum paham, kemudian ditambah dengan undang-undang cipta kerja yang baru ini tambah umat kita iya betul apa yang dirubah pun apalagi kalau belum diteliti sebelumnya apa yang dirubah aja nggak tahu begitu ya pak ya jadi kita perlu perlu untuk mapping karena mapping ini per, uh, sangat penting ketika untuk kita menganalisa situasi Karena kenapa ke depan kita tuh akan menghadapi new normal ya begitu nanti undang-undang ini sudah diundangkan maka nggak bisa di, nggak bisa kita ngomong tidak Iya, kan, hmm. kecuali sampai nanti, kan, sekarang sudah semua rame-rame mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dari sekian banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Keputusannya cuma dua: diterima atau dibatalkan. Kan, gitu, diterima mm -hmm. atau ditolak? Gugatannya gitu, kan? Mm -hmm. Betul. Nah, kalau seandainya nanti gugatan ke Mahkamah Konstitusinya itu diterima, gugatannya. Berarti kemungkinan pertanyaan berikutnya, apakah semua pasal-pasal yang dirubah, dihapus dan ditetapkan yang baru ini menjadi batal? Belum tentu. Karena bisa jadi yang dibatal, yang, yang yang apa namanya? Yang disetujui hanya sebagian misalnya, bisa jadi tidak diterima sepenuhnya, kan gitu. Nah, tetapi setidaknya kalau kita sebagai praktisi saat ini kita coba fokus pada apa yang sudah di bersama atas draft undang-undang cipta kerja itu karena ini akan mempengaruhi dinamikanya ke depan di dalam uh, hubungan uh, ketenaga kerjaan antar hubungan antara pengusaha dengan uh, pekerja ataupun serikat pekerja. Ya. Nah, berikutnya adalah bab ketiga tentang jenis program jaminan sosial yang dirubah cuma satu pasal. Ya. Di mana di dalam perubahan itu cuman disebutin bahwa jenis program jaminan sosial meliputi ada tambahan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Lima macam jaminan itu yang saat ini sudah berlaku dan ditambahin dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Yang dihapus tidak ada, yang ditetapkan yang baru Uh, ada yaitu pengaturan lebih detail tentang bagian ketujuh jaminan kehilangan pekerjaan diatur di dalam pasal 46 a b c d e ya lalu bpjs bpjs ada di uh, pasal 83 uh, di sini yang diubah adalah bahannya pada bagian program BPJS ketenagakerjaan hanya ditambahin dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi yang dirubah di BPJS karena ada kaitan dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Diapos dicatatkan pengaturan baru tidak ada. Ya. Bagian kelima perlindungan pekerja migran itu saya mungkin tidak akan banyak membahas di sini karena ini isunya memang tidak menjadi sorotan antara pekerja dengan pengusaha karena ini hanya pengaturan untuk para pekerja kita tenaga kerja yang orang-orang teman saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya nah tadi ditanya di awal kapan sih sebenarnya undang-undang cipta kerja ini akan efektif berlaku betul ya betul nah, ini sebenarnya saat ini orang menerka-nerka, menduga-duga. Kapan ini sebenarnya efektif mulai berlaku? Nah, kita lihat sekarang prosesnya. RUU itu sudah disetujui antara DPR dan Presiden di tanggal 5 Oktober. Ya, Di tanggal 14 Oktober, draft RUU yang sudah disetujui bersama-sama disampaikan ke Setnek ke Presiden, ya, di tanggal 14 Oktober. Nah, sesuai dengan Undang-Undang uh, nomor 12 tahun 2011, setelah disampaikan, maka Presiden punya kewajiban untuk mengesahkan Undang-Undang, menandatangani Undang-Undang dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Di mana kalaupun akhirnya misalnya presiden nggak tanda tangan pun, tetap undang-undang itu masih bisa berlaku. Saya berasumsi, kan setelah tanggal 14 Oktober, bisa jadi tanggal 15 Oktober, mm. presiden langsung tanda tangan bisa jadi tuh. Iya kan? Mm -mm. Cuman kan kita nggak tahu ini. Ini kan seolah-olah kayak kucing dalam karung. Mm -mm. Apakah sudah ditandatangani atau belum? Hari ini kan belum ada yang tahu. Mm -mm hanya Pak Jokowi mungkin yang tahu. Ya kan? Tapi kita kita bicara normatif dulu lah. Kalau 30 hari berarti tanggal 13 November akan berakhir. Ya. Nah, setelah ditandatangani kemudian baru diundangkan. Nah, ketika diundangkan inilah baru kemudian naskah itu di naskah itu akan sah sebagai undang-undang, berlaku sebagai undang-undang. Di mana setelah diundangkan yang mengundangkan dengan yang mengesahkan itu dua institusi yang berbeda. Ya. Nah, saya mengasumsikan misalnya pengundangan ini selesailah misalnya sampai tanggal 30 November. Peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksana dari undang-undang ini itu wajib dikeluarkan dalam waktu tiga bulan Februari 2021 ini paling telat berarti peraturan pemerintah akan keluar berarti undang-undang Cipta kerja ini sempurna berlaku sah. Ya. Jadi kalau saat ini bertanya, Pak, apakah saat ini uh, uh, sudah berlaku? Belum. Kenapa? Lawang belum diundangkan. Hmm. Kenapa? Lawang belum disahkan kita enggak tahu disahkan apa belum ya. Seharusnya kalau kemarin Pak Pak Jokowi tanggal 15 sudah tanda tangan langsung, berarti sudah sah. Cuman kita kan enggak tahu. Tetapi apakah uh, sudah mengikat? Belum. Undang-undang mengikat ketika setelah diundangkan. Mm -hmm. Ya. Saya pakai patokan 30 November dengan asumsi patokan yang uh, sewajarnya. Dan ketika sudah masuk ke dalam lembar negara dan peraturan pemerintah muncul kemudian tiga bulan maksimal Februari 2021 undang-undang Cipta Kerja sempurna berlaku ya Nah pertanyaannya adalah Nah ini ini proses pengundangan aja ya uh, kalau kemarin kita undang-undang itu ada di sini uh, apa namanya ini setneg masukin ke dewan bla 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 ini nanti menteri tanda tangan Nah itu baru kemudian diundangkan berlakunya ya. Nah, ini adalah pasal penutup dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang perlu kita cermati. Pada pasal 185, ketentuan penutup. Ini mudah-mudahan pasal ini nggak berubah ya dengan versi yang akan diundangkan nanti ya mudah-mudahan. Peraturan ini pada saat undang-undang ini mulai berlaku Peraturan pelaksana dari undang-undang wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Artinya, peraturan pemerintah termasuk undang-undang cipta kerja bab 4 tadi. 3 bulan itu harus sudah keluar. Wajib ditetapkan. Artinya, tadi kalau kita bicara timeline, berarti Februari ya. Yang kedua, ya. semua peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Nah, ini tentang penentuan apa namanya ketentuan penutupnya. PP wajib ditetapkan paling lama tiga bulan. Semua peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan. Ingat undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang tata cara pembuatan undang-undang itu kan baru tahun 2011 keluar. Sementara undang-undang 13 ini kan dari tahun 2003, kebanyakan hampir semua ada di dalam sana di undang-undang 13, Pengaturan pelaksanaannya, peraturan pelaksanaannya masih dalam bentuk keputusan menteri, ya, tidak dalam bentuk peraturan pemerintah. Sementara menurut undang-undang nomor 2, menurut undang-undang nomor 12 yang baru semua peraturan pelaksanaan dari satu undang-undang wajib dalam bentuk peraturan pemerintah. Ya, tentu ini akan banyak yang harus dirubah nantinya. Nah, aturan aturan apa aja yang terkait dengan masalah ketenaga kerjaan banyak sekali. Masalah PKWT, perjanjian kerja, masalah overtime, masalah macam-macam, peraturan pelaksanaan teknis itu rata-rata masih dalam bentuk keputusan apa peraturan permenaker, peraturan menteri tenaga kerja. Ya, nah itu yang masih yang masih tetap berlaku peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah dinyatakan tetap berlaku kenapa walaupun pasalnya dirubah tetapi peraturan pelaksananya masih tetap berlaku ya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan nanti akan diperbaiki dalam waktu tiga bulan ke depan asumsinya berarti di februari 2021 peraturan pelaksana semua akan keluar menggantikan peraturan-peraturan yang lama. Ya. Nah, undang-undang cipta kerja berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, kita lihat yang di, yang mengesahkan adalah tanggal diundangkan tidak sama dengan tanggal disetujui atau tanggal disahkan. Yang mengesahkan adalah Pak Presiden ya, Pak Jokowi ini. Yang mengundangkan adalah Pak Menteri. Mm. nah ini yang mengundangkan adalah Menkumham jadi undang-undang Cipta Kerja ini punya daya ikat setelah diundangkan jadi kalau seandainya Pak Jokowi sudah tanda tangan sama Pak Menkumham nggak diundangkan diumpetin ya sudah yeah. kan gitu bisa jadi kan <say> <tuh> <tuh> kelupaan kesalip Pak <tuh <tuh> <tuh> cuman mau berapa lama mau ngumpetin gitu kan nah yang berikutnya undang-undang cipta kerja bab 4 tentang kerjaan tidak berlaku surut ya nah pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembar negara Republik Indonesia tambahan lembar negara Republik Indonesia berita negara Republik Indonesia tambahan berita negara Republik Indonesia lembar daerah bla 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 ini yang dimaksud dengan pengundangan ya jadi jelas bahwa Undang-Undang Cipta -undang Kerja berlaku efektif kalau ditanya setelah diundangkan, setelah ada di dalam lembar negara. Kapan itu? Kita tunggu saja nanti waktunya. Ya. Kita tunggu Pak Menteri ya Pak. Ya, kita tunggu Pak Menteri. Dan berikutnya adalah, walaupun ini sudah berlaku, ingat masih ada ditunggu peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Ya. Nah. Potensi masalah apa yang timbul ketika ini kemudian sudah diundangkan? Karena ini undang-undang tidak berlaku surut. Ya. Pertama, bagaimana proses persis yang PHK yang masih berjalan? Ini tentu sampai saat ini. Misalnya bulan Desember sudah diundangkan. Ya. Tetapi kita ingat di dalam pasal yang mengatur tentang PHK di dalam Undang-Undang Cita Kerja, semuanya flat angkanya. Nilai pesangon, penghargaan masa kerja, itu semuanya sama antara yang Undang-Undang 13 sama Undang-Undang Cita Kerja yang baru. Pertanyaannya, kalau PHK itu kan banyak alasan. Ada alasan karena keputusan dari manajemen, ada keputusan dari pengu uh, 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 pekerja, ada PHK karena kesalahan berat, ada PHK karena kesalahan ringan, yang masing-masing nilai pesangonnya berbeda-beda. Sementara saat ini nilai pesangon yang ada ditetapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih belum sempurna karena kenapa? PP-nya belum keluar. Hmm. Nah, kalau seandainya perselisihan muncul sebelum Undang-Undang Cipta, tetapi kemudian mau diputuskan, ini bagaimana? Hmm. Ini kemungkinan besar sampai Februari 2021. PP, selama PP belum keluar, maka kemungkinan kalau dimasuk ke, ke PHI nilai pesangon yang dipakai tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13. Ya, hmm. karena kalau misalnya nih Hakim sudah tinggal ketok saat ini tinggal ketok. Sementara sudah diundangkan misalnya sudah diundangkan kemarin hari ini tinggal ketok loh masa harus nunggu Februari dulu hmm. kan proses proses apa namanya proses perselisihan persidangan hubungan industrial itu kan harus dilakukan dengan cara cepat ya toh iya betul nah bagaimana bila peraturan nilai pesangon yang diatur di dalam peraturan perusahaan Perjanjian kerja bersama atau SK Direksi masih merujuk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Di beberapa perusahaan dalam praktek mereka mencantumkan nilai pesangon karena misalnya nih restrukturisasi ada corporate action lalu ada pelanggaran semua nilai pesangon itu mengcopy meng paste dari Pasal 156 Undang-Undang 13 di copy paste dimasukkan ke dalam PP atau PKP. Pertanyaannya, nah sekarang kan nilai pesangannya lebih rendah ya potensinya. Nah terus mana yang mau dipakai? Hmm, seharusnya sih yang masih peraturan dalam perusahaannya ya Pak ya, karena kan perusahaannya menetapkan ya Pak ya. Betul. Sepanjang kan di dalam undang-undang tenaga kerja dibilang sepanjang tidak kurang dari apa yang ditentukan oleh undang-undang, masing-masing perusahaan boleh menentukan tersendiri. Hmm. Sepanjang secara kualitas dari apa aturan yang di dalam PP PKB atau SK direksi tidak lebih rendah daripada ketentuan nilai normatif undang-undang cipta kerja yang baru, maka mereka boleh tetap dipertahankan. Halo. Tentu ada pertanyaan berikutnya. Pak, kalau gitu perusahaan rugi enggak ya? bagaimana caranya untuk mengubah? Nah, Cepat -cepat kalau dirubah. Nah, betul. Kalau seandainya itu dalam bentuk PP, maka persiapkan perubahannya untuk kemudian bisa menunggu sampai Februari atau Januari paling terakhir Paling telat Februari lah. PP sudah keluar, Anda sudah mengantisipasi untuk segera merubah. Apakah itu PP ataupun SK direksi yang ada? Ya. Kalau itu dalam bentuk PKB, siap-siap anda melakukan perundingan tarung ulang hmm. dengan serikat pekerja karena kenapa hanya dengan cara kesepakatanlah nilai satu pesangon yang sudah anda atur sebelumnya di dalam PKB bisa dirubah karena anda tidak bisa merubah secara sepihak atas apa yang sudah ditentukan hmm. ya atau apa yang sudah disepakati secara bersama-sama nah itulah kesalahan kadang saya katakan ini sebenarnya kesalahan kita. Kenapa nilai pesangon harus dimasukkan secara nilai angka? Kenapa nggak merujuk pada sesuai dengan peraturan yang berlaku? Selesai sudah. Iya, peraturan peraturan perundangan yang berlaku ya, begitu ya, Peraturan ya? perundang perundangan yang berlaku. Ketika sekarang undang-undangnya benar-benar berubah, maka kita menjadi fleksibel otomatis. Hmm. Tapi kalau Anda mengatur, mencantumkan di dalam PP, PKB, atau SK Direksi, Anda perlu effort lagi melakukan perubahannya. Ya. ya. Dan itu effortnya tentu nggak mudah ya. Ya, biasanya orang kalau naik setuju, kalau turun belum tentu ya Pak ya. Nah, betul. Nah, adakah perubahan pengaturan proses penyusunan PP atau PKB? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tidak ada perubahan atas proses penyusunan PP ataupun perulian PKB. Sehingga apa yang saat ini barangkali di tempat Anda atau tempat eh, ada proses eh, perubahan PP atau PKB masih tetap bisa berjalan. Adakah perubahan atas proses perselisihan hubungan industrial? Tidak ada yang berubah. Tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 eh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Apakah dari undang-undang cipta kerja terhadap PP atau PKB perusahaan? Ini tergantung. Kalau tadinya saya sampaikan, kalau seandainya ada yang perlu dirubah, silakan dirubah. Tapi sebaiknya menunggu peraturan pelaksanaan nanti keluar. Ya, tetapi kalau PKB harus dilakukan dengan cara perundingan ulang dengan serikat. Ya, Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan saya eh, apa namanya supaya nanti mungkin tidak kelupaan hmm, okay. ya. Oke. untuk saat ini belum ada Pak pertanyaannya. Nah, ini pasal-pasal kru krusial yang dirubah. Pasal 13. Ini kalau pasal 13, ini hanya mengatur tentang masalah lembaga pelatihan kerja. Yang baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya lembaga pelatihan kerja perusahaan. Yang dulu cuma diakui pemerintah dan swasta, ya, Ke, dengan adanya LPK perusahaan, maka artinya masing-masing perusahaan boleh melakukan pelatihan kerja sendiri, ya. Nah, ada yang menarik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di diatur lembaga pelatihan kerja swasta dengan pernyataan modal asing, perizinan berusaha diterbitkan oleh pemerintah pusat, artinya. Untuk lembaga pelatihan uh, kerja pemod saham. Pertanyaannya, bagaimana kalau direksi dan komisaris nasional? Maka, implicitly, kalau mereka bukan pemilik saham, RPTK masih tetap diperlukan. Berikutnya, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing. Oke, okay, jelas. Berikutnya adalah TKA yang dibutuhkan oleh kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat. Nah, vokasi perusahaan rintisan startup berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian. Ini menarik, karena kenapa? perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi tidak perlu RPCK, artinya ini sangat fleksibel. Apakah ini sudah sesuai? Nah, ini juga. Ya, startup, sekarang banyak startup startup company. Ya, dan uh, uh, nampaknya ini adalah strategi pemerintah untuk menumbuhkan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi uh, yang uh, apa namanya dalam posisi sebagai startup company. Mereka pemerintah tidak mau karena RPTK itu kadang-kadang sangat ribet ya. Uh, prosesnya kalau yang belum pernah punya pengalaman akan dianggap terlalu bertele-tele. Tetapi uh, kalau yang sudah terbiasa mereka biasanya sudah punya agensinya masing-masing. Pak, ah, maaf, Pak, nih dipotong sedikit, Pak. Ada yes. yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh, boleh, Pak. Langsung, Pak, boleh silakan. Dari Bu, uh, Bu Sulis yang uh, ingin mengajukan pertanyaan, sebentar, saya bukakan mic-nya, ya, Pak. Oh, kebetulan rusulisnya kayaknya uh, ini. Belum. Kayaknya pertanyaan. Dari peraturan perusahaan akan baik mengenai cipta kerja di... Uh, kalau okay. Anda mau berakhir, PP itu kan nanti kan masih bisa diperpanjang selama setahun, ya. Nah, kalau seandainya posisinya uh, 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 belum perpanjangan ya, jadi masuk habis, kemudian, kan masih bisa diperpanjang. Saran saya perpanjang dulu. Tunggu sampai peraturan pelaksananya nanti keluar. Karena dengan seperti itu, kita sudah bisa mengantisipasi karena kenapa? Ini bagian daripada risk management di dalam satu perusahaan. Ketika anda melihat, kalau kita bicara pesangon, kita bicara masalah uh, outsourcing, kita bicara masalah hubungan kerja, apalagi sekarang ada namanya uh, kompensasi bagi PKWT. Ya, ini sesuatu yang uh, kompensasi PKWT ini sesuatu yang baru. Artinya ketika ini sudah muncul, maka mau tidak mau, kalau kita sebagai praktisi itu akan berdampak kepada cost ya dan itu harus dibudgetkan kan pada akhirnya demikian juga dengan pesangon nilai pesangon itu seperti apa ya kecuali kalau seandainya PP Anda sudah mengantisipasi an dianggap aman dalam artian uh, sudah saya mengatakan bahwa uh, berapa beberapa nilai kompensasi merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ada kata-kata seperti itu, maka aman. Ya, kalau dikaitkan dengan pasal-pasal yang punya nilai ekonomis, punya nilai finansialnya, karena berarti akan mengikuti secara otomatis kepada undang-undang cipta kerja yang akan ditentukan oleh peraturan pelaksana nantinya, gitu. Hmm. Ya. K tetapi kalau Anda November, Desember, Januari, Februari, ada empat bulan. Waktunya enggak kalau Anda tahan uh, 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 dengan empat bulan. Karena kenapa? Kalau Anda menunggu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan asumsi nilai pesangonnya dianggap lebih rendah, tetapi masa kerja orang itu baru satu tahun atau dua tahun, worth it tidak? Kalau hmm. satu tahun, dua tahun nilai pesangon kan kecil. Iya yeah. kan? Nah kalau menurut saya, kecuali kalau masa kerja sudah cuma di atas 20 tahun ya. Kerjanya masih uh, baru ya itu mungkin tidak perlu harus menunggu. Tetapkan aja. Hmm iya. Berarti okay. harus uh, berhitung ya Pak ya. <laughs> ya semua semuanya pada akhirnya uh, apa namanya kan kita harus melihat uh, uh, cost kos kalkulasinya ya. Mm hmm. Okay. Ini selanjutnya pak ada pertanyaan dari Pak Yansen Tarigan izin bertanya terkait okay. ketentuan tidak berlalunya perihalkan ketika bulan yang lama menguntungkan itulah pilihan kalau undang-undang yang baru yang lebih menguntungkan itulah yang berlaku mohon pencerahannya pak kalau ada kata-kata Uh, uh, pada masa peralihan segala macam atau di, di dalam PP atau PKB ditentukan, ketika terjadi peraturan perubahan peraturan. undang Cipta Kerja tidak akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang memakai klausul seperti ini di dalam PKB atau PP-nya. Berbeda tadi ya, ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, apa nilai kompensasi akan mengikuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada pilihan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Karena itu, sudah otomatis peraturan yang baru akan dipakai, walaupun peraturan yang lama dianggapnya lebih bagus. Tetapi, kalau ada klausul tadi, berarti akan ada pilihan menunda cipta kerja menjadi dikalahkan, dikesampingkan. Iya. wah ini semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Yansen ya. Pak ini saya uh, bukakan ini ya Pak mic-nya dari Bu Sulis dan ada yang mau okay. bertanya langsung dari Bu Sulis. Oke. Okay. Kepada Bu Sulis uh, boleh dipersilakan Bu untuk membuka ininya mic-nya Bu sudah saya uh, ini bukakan mic-nya Ibu. Halo. Hmm, ya. Yeah. Mm, silakan Bu Sulis. Ya. Halo, selamat malam Ibu Klena. Malam Bu Sulis. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau belajar bersama ya, karena terbatasnya pengetahuan saya, terutama mengenai UU Cipta Kerja ini. UU Cipta Kerja ini kan dibikinnya kayak buru-buru banget gitu ya. Dan akhirnya kayak prematur lah kalau saya boleh bilang. Akhirnya banyak kalangan masyarakat yang apa ya yang agak tidak menerima dan malah di sini ya saya nggak tahu lah ada istilah apa maka menimbulkan banyak Tetapi di sini karena saya adalah calon seorang notaris, maaf ya, bukan hanya karena saya memikirkan diri saya sendiri, saya hanya ingin mengetahui yang namanya perseruan. Di UU Cipta Kerja ini kan mengatur perseruan ya Bapak, Pak Lukman. Mm -hmm. Di pasal 153A, ya, perseteruan mm -hmm. mikro itu bisa didirikan secara perorangan. Ya, mm -hmm. nanti diatur berdasarkan pelaksanaan pemerintah, apa PP, peraturan pemerintah. Ya, nah, yang ingin saya tahu, kenapa UU Cipta Kerja ini membuat kayak apa ya harusnya perseroan itu kalau kita mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 bahwa perseroan adalah kalau saya ya Bapak ya mohon maaf adalah persekutuan modal berarti harus didirikan lebih dari orang dua dari satu orang dan dibuat di hadapan notaris nah, itulah yang saya tahu tapi kenapa UU Cipta Kerja itu membuat seperti itu, kayak lebih mudah lah mikro, karena, mohon maaf, mungkin UU Cipta Kerja mengklasifikasi dengan tersendiri-sendiri ya, ada mikro, ada kecil, ada menengah, ada pertama dari U, UMKM ya, usaha kecil, menengah, nah kayak gitu ya. Nah, tetapi undang-undang ya. persoalan terbatas kan itu adalah persekutuan modal. Nah yang ingin saya tanyakan, Apakah ini nanti tidak terjadi inkonsistensi dengan okay. UPT? Nah. Baik. Baik, Ibu. Jadi gini. Ini ini memang Oke. Okay. Nah. Berikutnya pasal 56. Benar ya, 4556. Ini yang dirubah nih. Ya. Eh uh, PKWT perjanjian kerja perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, oke. Okay. Uh, perjanjian kerja waktu tertentu didesakkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini yang menarik. Karena kenapa? Di dalam uh, kalau dulu, uh, di Undang-Undang uh, uh, 13, pengaturan masalah uh, jangka waktu uh, jangka waktu PKWT, itu sudah jelas. dua 2 tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan jangka waktunya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Artinya kesepakatan. Dan tidak ada yang namanya PKWT 1, 2, 3, tidak ada. Ya. Dan tidak ada pasal pelanggaran karena tidak patuhnya In complaint, in complaint situation situasinya karena pelanggaran 212. ini akan menjadi kecil pelanggarannya karena kenapa banyak saat ini perselisihan yang muncul perselisihan uh, uh, tentang uh, uh, status hubungan kerja ya karena karyawan PKWT-nya dihentikan di stop oleh pengusaha tetapi pekerja merasa loh status saya sudah bukan PKWT karena ada ada pelanggaran Jangka waktu, jangka waktu, perjanjian kerjanya, maka status saya seharusnya sudah menjadi permanen. Saya berhak atas pesangon. <tuh> Disitulah yang kemudian muncul perselisihan PHK menurut pekerja. Kalau menurut pengusaha tidak, pengusaha kan berasumsi, loh, kamu PKWT sudah berakhir. nah lain ini ternyata juga familiar tidak akan muncul di undang-undang cipta kerja ini sangat menguntungkan buat pengusaha ini memberikan peluang baru buat pengusaha ya nah justru ini yang kemudian banyak ditentang oleh pekerja ataupun serikat pekerja lalu Pasal 58 eh, yang membedakan adalah, nah di dalam pasal 58 antara Undang-Undang 13 dengan Undang Cipta Kerja masa percobaan di dalam PKWT maka disarankan batal demi hukum, tetapi dalam Undang, Undang Cipta Kerja dinyatakan batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung. Ini mempertegas ya ketika ada percobaan di dalam PKWT maka percobaannya menjadi batal dan masa kerja dihitung tetap dari awal. Ya, ini mempertegas. Kemudian pasal 59. Nah, ada pas ayat yang sama di mana PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut sifat dan jenisnya. Uh, tetapi ada hal yang unik di sini. ABC, tiga poin di atasnya sama, 456, eh 45-nya yang berbeda. Di mana perbedaannya? Yang poin D, pekerja yang dipekerjakan menyelesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun. Dalam Undang-Undang 13, ada batasan waktu yang namanya PKWT, karena dikaitkan dengan sifat pekerjaannya yang tidak tetap. Paling lama batasannya tiga tahun. Dan, batasan ini kemudian di dalam undang-undang cipta -undang kerja dihilangkan, ya diganti dengan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak terlalu lama berapa lama? Ya terserah pengusaha bisa setahun, Kelakit, dua bahaya. tahun, tiga tahun, lima tahun bisa jadi lima tahun dalam sekaligus boleh enggak? Kalau sepintas saya sebelum belum melihat pp nya ya, kalau saya menafsirkan sepintas seperti ini lima tahun menurut saya bisa saya anggap sebagai sementara. Kenapa? Yang namanya tidak, kalau sifatnya tetap, itu berarti dari semenjak perusahaan itu berdiri sampai perusahaan nanti bakal tutup, itu baru sifat pekerjaannya tetap. Tapi kalau pekerjaannya tidak tetap, kalau lima tahun itu belum tetap. Bisa jadi 10 tahun pun juga tidak tetap. Karena kenapa? Sudah terukur batasan waktunya sifat pekerjaan yang dianggap terukur batasan waktunya itu bisa di PKWT kan? Kalau saya menafsirkan dari pasal undang-undang cipta -Undang kerja yang baru nih, ya. Nah, yang poin E, pekerjaan yang sifat dan jenis atau kegiatan yang bersifat tidak tetap. Nah, yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaannya bukan musiman. Nah, tidak dibatasi oleh waktu. Artinya apa? Wah, contoh. Berarti boleh tidak? Kalau pekerjaan seorang HRD, HRD diperlukan semenjak perusahaan berdiri sampai perusahaan tutup. Nah, itu berarti kemungkinan juga bisa ditafsirkan seolah-olah itu tidak boleh dibikin PKWT. Karena dari awal sampai akhir diperlukan. Pertanyaannya, lah kalau di Project bangun PLTU, ini perusahaan kontraktor, butuh waktunya tiga tahun atau sampai lima tahun. Ya, dilihat dari sifat pekerjaannya, HRD itu, ya harusnya tetap kan dari awal sampai akhir tetap ada tetapi dilihat dari sifat di sifat waktunya terbatas. Karena sudah terukur proyek kan selesai dalam waktu lima tahun, tidak perlu dibikin tidak perlu diakhir secara permanen dong. Seharusnya bisa dibikin PKWT. Ya kan? Nah, sehingga pemahaman yang umum-umum yang muncul adalah sifat sifat tetapnya itu banyak kemudian mengaitkan dengan batasan waktunya. Ya, tetapi undang-undang melihat pada batasan sifat pekerjaannya. Nah, ini penafsiran yang kadang-kadang punya potensi perselisihan ada di sana. Ya. Jadi jelas di sini, undang-undang cipta kerja secara secara umum jangka waktu PKWT-nya lebih fleksibel sepanjang sifat pekerjaannya tetap tidak dilanggar. Ini ada di penjelasan Undang-Undang uh, Cipta Kerja di halaman 697. Nah, kalau anda nggak 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 baca penjelasannya, lihat ya batang tubuh sama penjelasannya itu cuma di halaman 400 sekian, Penjelasan di 600 itu berarti 300 halaman kemudian. <laughs> Iya, betul-betul, Pak. Boleh sambil dipotong, ada pertanyaan yes. lagi, ya Pak? Ya, yeah. ini ada pertanyaan dari Pak Wayan Eko. Ehm, tambahan jaminan berupa kehilangan pekerjaan nantinya menjadi beban pemberi kerja sepenuhnya, atau juga ada beban tenaga kerja. TK maksudnya tenaga kerja, Pak. Ya, Pak? Ya, beban pengusaha nanti akan saya jelaskan. Ada ya? Eh, hmm. uh, itu tapi sebentar saya pastikan, itu beban pengusaha, bukan beban pekerja. Hmm. ya oke, okay. sama nanti uh, Kita selingi sama satu pertanyaan ya, Pak. Ya, dari Pak okay. Adit ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pak Adit. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar jelas, Pak. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Dan juga yang terhormat kepada materi Pak Lukman, salam kenal Pak, nama saya Adit, yep. saya dari Malang. Dan ini menarik Pak, ada suatu isu di dalam Undang-Undang Ciptaker yang ingin saya diskusikan, serta saya tanyakan kepada Bapak yang baru saja dibahas tentang dan kerja waktu tertentu atau PKWT yang kemudian mengalami sebuah revisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa benar yang Bapak jelaskan di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, di pasal 56 itu memang ada sebuah batasan waktu yang konkret, yang jelas tentang perjanjian yang bisa dibuat dua tahun, yang bisa diperpanjang selama satu tahun. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan batas waktu waktunya lebih diatur di bawah tingkat peraturan lagi, yaitu di peraturan pemerintah. Namun Pak, yang ingin saya tanyakan, serta yang ingin saya diskusikan, ketika Bapak menjelaskan di dalam undang-undang kerja ini jangka waktunya lebih lebih fleksibel. Tapi gini, Pak. Mungkin saja dari negara itu ingin mengambil jalan tengah pada saat dulu, Pak ya. Di mana untuk menjaga hak kerja dan juga ingin juga mengurangi perusahaan Tidak bisa disebutin tiga atau dua atau empat tahun, tapi kalau sudah terukur, maka itu bisa dikategorikan sebagai PKWT. Kembali ke pertanyaannya, apa batasan waktu mana yang paling ideal? yang paling ideal adalah disesuaikan dengan kebutuhan operasional, kebutuhan bisnis dari satu perusahaan, karena kebutuhan masing-masing satu perusahaan dengan perusahaan yang lain bisa berbeda-beda. Jadi saya katakan, Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini akan memulai satu menciptakan satu norma baru dalam bis, dalam uh, uh, pengaturan power planning ke depannya karena kosnya akan lebih mudah dan lebih terukur. Resikonya menjadi lebih kecil. Walaupun di sisi lain untuk pekerja, serikat pekerja, seolah-olah job security-nya menjadi berkurang. Tetapi saya yakin kalau kemudian hari bisnis berkembang terus, pasti kebutuhan orang pasti akan bertambah. Nah, inilah kamu yang yang yang, di, yang yang ditarik yang di yang dianggap oleh pemerintah yang akan dilakukan. Ya. Menjawab pertanyaan Mas ya. Iya, Wah. Pak. Pak Nim, nggak terasa kita ngobrolin masalah yang hot ini sebetulnya waktu kita sudah lewat 10 menit nih, Pak. Waktunya Hah? tadinya sampai jam 8.30 nih, Pak. Tapi materi Bapak masih ini ba masih banyak banget nih, Pak. Waduh. Oh, gitu ya. Uh -uh, betul. Oh, kira yang jam 9 ya? <laughs> iya kita. Okay, 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 okay. sampai jam setengah sembilan, Pak. Uh, jadi hanya oh, uh, okay, kali ya, Pak. Okay. <laughs> iya. Uh, ini baik, kita baik. kembali lagi kepada Bapak. Kalau Bapak masih bersedia menambahkan waktunya uh, diperbolehkan, Pak. Oke. Okay. Mungkin secara singkat saja saya akan uh, summarize saja ya. Hal-hal <laughs> uh, yang penting apa yang Uh, apa, dari uh, pemaparan undang-undang cipta kerja ini, uh, saya bisa simpulkan bahwa, sebentar, oke, okay. uh, secara umum, saya ini sebenarnya ada materi-materi, saya sudah, saya ulas sampai ke pasal-pasal uh, terakhirnya sampai ke masalah PHK. Nah ini saya masuk ke sini aja. Ini pasal krusial ya, tentang kompensasi. Ya, Pak, ya. ya, saya sudah bikin analisanya secara lengkap. Ini masalah pasar kompensasi ini yang perlu uh, diperhatikan. Karena kenapa? Undang-undang Cipta sama Undang-undang uh, Tenaga Kerja menyangkut uang pesangon dan penghargaan masa kerja tidak ada perubahan, sama. Tetapi di dalam uang penggantian hak ada yang didiskon dari Undang-Undang Cipta Kerja. Apa? Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 Ini di take out. Tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Ini yang membedakan dalam perhitungan kompensasi. Yang kedua, nilai pesangon. Ini Undang-Undang 13 dibanding dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dari masa kerja awal sampai 30 tahun. Ini saya pakai simulasi. Karena kenapa? Ada namanya sudah ditetapkan jaminan apa namanya? kehilangan pekerjaan. Itu kan maksimal 6 bulan. 6 bulan dengan asumsi yang punya masa kerja 24 tahun lebih. Artinya kalau saya tarik ke belakang dari usia 1 tahun sampai ke 24 saya bagi, berarti kan 4 tahun per kelipatan 4. Sehingga kalau 1 sampai 4 jaminan kehilangan pekerjaannya 0, 5 sampai 8 itu sedemikian seterusnya sampai ke 24, maka ton masa kerja. Perbedaannya memang cukup lumayan. Paling besar 57 persen, minus ya. Bukan plus, minus 57 persen. Paling kecil minus 22 persen. Jadi ini akan berdampak ke semuanya termasuk Anda-anda, termasuk saya juga yang saat ini statusnya masih sebagai pekerja. Maka perlu berkalkulasi ulang, menghitung ulang nilai pesangon kita kalau saat nanti kita masuk usia pensiun ataupun ya ada restrukturisasi karena kenapa? Nilai pesangonnya sudah memang menurun. Ya, ini adalah era baru. Enggak bisa kita uh, hindari, tidak bisa kita apa-apakan kecuali ada keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya yang menganulir, yang membatalkan pasal yang dirubah, uh, pasal yang dibatal, uh, yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Itu lain cerita. Tetapi ini adalah perhitungan baru untuk pesangon. Dan dari sini kita juga bisa menghitung, kaitkan dengan cost, resikonya berapa untuk menghitung uh, nilai uh, 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 pesangon karena pensiun. Pertanyaannya, sekali lagi, kalau Pak, bagaimana kalau sudah pensiunnya ditetapkan dalam SK Direksi yang nilainya lebih tinggi dari Undang-Undang Cipta Kerja, tadi sudah saya jawab. Jelas, sepanjang itu mana lebih menguntungkan, dan itu masih di setuju oleh manajemen, maka itu yang, yang akan tetap berlaku. Ya. Eh nah, masa transisi tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini yang masalah BPJS, ini yang jaminan kehilangan pekerjaan yang membedakan jaminan-jaminan ini saat ini yang sudah diterima oleh pekerja, ya, ada di dalam sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan undang, undang nomor 40 tahun 2004 ini ditambahkan. Lalu ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang nanti akan mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar dan pelatihan kerja. Ya. Nah, ini tadi ada kaitan. Pak, itu jaminan kehilangan pekerjaan siapa yang bayar? Di sini dikatakan bahwa akan ada rekomposisi iuran program jaminan sosial. Tetapi rekomposisi iuran ini artinya sama aja dengan meningkatkan iuran BPJS tenaga kerjanya dari sisi pengusaha. Adanya potensi tambahan iuran program jaminan sosial BPJS tenaga kerja bagi pekerja. Ya, karena kenapa? Kewajiban untuk membayar pesangon itu kan ada di pengusaha. Bukan di pekerja maka wajar kalau kemudian kenaikan iuran BPJS Tenaga Kerja terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan dibebankan kepada pengusaha tidak dibebankan kepada pekerja. Ini alasannya kenapa kok kenaikan iuran program jaminan sosial ini dibebankan ke pengusaha. Ya terus. Hmm, Oke, okay, aku rasa semua sudah saya jelaskan. Walaupun ini belum sampai, ya ini secara garis besar, garis besarnya saja. Uh, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini uh, bisa bisa dicerna, bisa difahami, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini adalah proses perselisihan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak berubah. Ya. Baik, saya rasa itu. Iya, oke. Okay. Wah, Pak, terima kasih banget nih, Pak. Semangat banget ya, Pak, yang menjelaskannya. Karena memang ini menarik banget topiknya. Pak, sebelum ditutup diskusinya, ini ada satu pertanyaan terakhir. Boleh ya, Pak, ya? Ya. Ini dari Pak Dengan sampingan dari si compliance-nya, nah situasi sekarang situasi sekarang yang namanya uh, PKWT PKWT berapa lama pun sekali ini punya kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan yang namanya kompensasi nilai kompensasi disesuaikan dengan masa kerjanya maka mau tidak mau perusahaan outsourcing harus menghitung ini sebagai resiko cost sebagai risiko biaya sehingga ketika mereka ingin masukkan tender, biaya-biaya tenaga kerjanya, semua harus bisa di cover, harus bisa diantisipasi. ya Karena kenapa? Perusahaan outsourcing punya kewajiban pada saat karyawannya PKWT berakhir, nanti pasti harus membayarkan kompensasi. Yang kedua, yang namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, itu juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan atau pengusaha sehingga pengusaha outsourcing harus menghitung itu sebagai tambahan kos. Yang saya yakin kalau dengan perhitungan yang tepat ya, dengan perhitungan yang tepat, ini kan bisa dibebankan kepada perusahaan pemberi kerja. Celakanya kalau si perusahaan outsourcing asal ingin menang, ingin mendapatkan pekerjaan dengan mengabaikan compliance, maka itu menjadi lain. Karena saya pernah beberapa kali menangani, semua harga itu sudah comply dari sisi pemberi pekerjaan, semua aspek kewajiban pembayaran kepada pekerja sesuai undang-undang semua sudah di cover, ternyata dari si perusahaan vendornya tidak dibayarkan, tidak dijalankan dengan baik. Dan ini akan menjadi potensi masalah. Ya, Nah, terakhir nih, ini masalah kombinasi PHK. Menarik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru bahwa ketika proses persisian hubungan industrial masih berlaku, pengusaha uh, boleh melakukan uh, apa namanya skorsing, ya. Lalu uh, selama masa skorsing itu berlaku berlangsung, pengusaha atau, atau pekerja harus tetap merasakan kewajibannya. Kewajibannya apa? Ya bekerja dan membayarkan upah bagi pengusaha. Nah, yang membedakan dengan Undang-Undang 13 ada ya adalah poin tiga pelaksanaan kewajiban sebagaimana seputar ayat tiga dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Ini berbeda dengan Undang-Undang 13 karena Undang-Undang 13 PHK yang di yang diajukan oleh pengusaha wajib mendapatkan penetapan dari LPPHI, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi tidak Undang-Undang Cipta Kerja upah proses PHK wajib dibayarkan sampai dengan selesainya proses perselisihan proses perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Apa itu yang dimaksud? Yaitu adalah tingkat bipartit. Ketika terjadi kesepakatan, maka selesai sudah. Sampai mediasi, sampai ke PHI, sampai ke MA. Nah, yang menarik adalah ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan upah proses dibatasi hanya enam bulan dengan adanya undang-undang pasal yang baru ini, perubahan pasal ini, enam bulan tidak berlaku karena proses bipartit mediasi PHI sampai KMA bisa jadi lebih dari enam bulan dan rata-rata lebih dari enam bulan. Nah, ini ini tentu itu akan menjadi uh, menarik dalam prakteknya nanti seperti apa ya kita lihat karena pada akhirnya seorang hakim itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Asal dia punya feeling sesuai dengan hati nuraninya, ya, ya, nurani satu hakim dengan hakim yang lain itu bisa beda-beda. <tuh> Lucunya di dalam PHI untuk kasus yang persis sama putusan bisa berbeda-beda. Nah, kenapa kok begitu? Hanya Tuhan yang tahu. <tuh> Kita mengandalkan ini ya Pak ya, naluri aja ya Pak ya kalau begitu ya dari Hakim Pemutus. Iya. Ya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Baik, saya rasa itu. Oke, okay, baik. Terima kasih banget Pak ininya penjelasannya hari ini dan materi materinya hari ini Pak sangat menarik dan yang pastinya menambah wawasan banget Pak. Jadi kita jadi tahu ternyata di balik itu harus dipelajari baik-baik ya dari sekian ribu halaman itu ya Pak ya. Ya. Oke, okay, terima kasih Pak Lukman. Saya kembalikan kepada Bu Esti selaku penyelenggara dari DLC. Ya, terima kasih, uh, Mbak Glenna, Terima kasih Pak Lukman. Uh, saya tahu sebetulnya Bapak belum puas mem 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 menguraikan materi yang Bapak uh, susun tadi, uh, karena saya lihat materinya banyak sekali ya, Mbak Glenna Sampai berapa pengalaman ya, gitu? Dan saya tahu itu waktunya uh, sangat singkat de dengan materi yang sebanyak itu. Uh, kemudian, uh, semoga juga uh, apa yang dijelaskan oleh Pak uh, Lukman tadi dapat uh, bermanfaat ada untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas uh, malam ini. Uh, sebagai rasa terima kasih dari IDLC, uh, Pak Lukman, hmm. kami me me menghaturkan terima kasih dari uh, IDLC uh, sertifikat. Uh, ucapan terima kasih Pak Lukman. Uh, Baik, terima kasih. Kemudian juga uh, kepada Mbak Glena terima kasih juga, terima kasih Bu Esti. Ya, yeah. uh, kemudian demikian sekali lagi uh, kami dari DLC uh, dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak dan Ibu yang sudah melibatkan diri untuk bergabung bersama kami. Uh, Silahkan berkunjung kepada kepa uh, platform. IDLC yang uh, ada di hadapan bapak ini, uh, bapak dan ibu, ada uh, podcast, kemudian ada uh, media sosial juga. Hmm. Silahkan berkunjung, berkenalan dengan kami, lalu baca-baca uh, apa yang kami uh, persembahkan di sana. Uh, kemudian juga ada uh, kegiatan kami. Uh, selanjutnya adalah uh, serial hukum keluarga. Ini berseri lagi, hanya kali ini kami uh, bikinnya empat sesi. Uh, pertama ada adopsi, kemudian uh, setelah itu ada uh, pre dan post uh, agreement, kemudian setelah itu ada um, perceraian dan akibat hukumnya gitu uh, soal harta gonogini, kemudian ada waris wasiat dan keterangan waris. Jadi dari lahir sampai meninggal, kita bahas. Kemudian ini ada kegiatan kami di IG Live di tanggal 20 Oktober jam 19 sampai jam 20, inovasi digital dalam pengembangan sistem dan pendidikan hukum Indonesia. Lalu kegiatan yang sama masih di IG Live di hari Rabu, di jam yang sama juga, cyber security untuk perlindungan data dan digitalisasi hukum setelah itu kegiatan yang sama lagi inovasi dan digitalisasi hukum di era 4.0 di tanggal 24 Oktober di ini sore jam 16 sampai jam 17 kemudian IDC ikut kegiatannya iluni gitu ini inovasi startup di bidang legal legal teknologi dan regulation teknologi sebagai sebuah tantangan dan peluang masih ada lagi? Nah, yang ini, uh, kami bekerja sama dengan uh, baptis Mansa, mengundang Ibu Aisyah bagaimana mengenali watak dan berkomunikasi dengan bahasa kasih. Nah, demikian, uh, sekali lagi saya ucapkan, oh, bolehkah kami melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu sekalian, berkenalan sekalian, pak Lukman juga pasti ingin tahu uh, peserta kita malam ini uh, bisakah yeah, yeah, yeah. pak dan ibu membuka kita saling mengenal uh, say hello untuk pak ida bagus terima kasih sudah uh, join ibu yul firatmi kemudian ada pak hafiz kemudian ada pak leonard ada pak jul Kifli, kemudian uh, ibu sulis tadi juga terima kasih pak agung terima kasih kemudian oh, ada biasa. Bu Alia terima kasih. Uh, kemudian ada beberapa lagi yang masih belum membuka. Ada Ibu, ada Ibu Irma, terima kasih Bu Irma sudah join. Kemudian Ibu ada Ibu Alia, terima kasih selamat malam Ibu Kartika. Say hello juga. Kemudian ada Bapak Ismoyo. Uh, bapak Pak Ismono, sorry. Kemudian ada Ibu Yulia. Selamat malam. Terima kasih sudah join. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang uh, tidak sempat membuka kameranya, uh, mungkin karena sudah malam juga. Ya, uh, demikian sekali lagi. Uh, terima kasih, uh, salam dari IDLC untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung malam ini. Sampai jumpa di acara IDLC uh, selanjutnya. Saya tunggu, tentunya, dan tentu saja uh, pesan dari saya tetap selalu jaga kesehatan, gunakan masker, lakukan physical distancing dan jangan lupa uh, cuci tangan dan yang paling penting lagi adalah kita harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih terima Pak Lukman, terima, ya. terima, terima kasih Mbak Lena. Terima, terima, terima kasih semuanya. Terima, terima kasih. Terima terima semang semangnya. Semangnya. Terima kasih.